Warung Lotek Bu Casmi. Warung Lotek Bu Casmi ini terkenalnya di kalangan media, namanya Warung Lotek Posko Mangga 2, Jalan Ahmad Yani Selatan, tepatnya sebelah utara kantor KPU Pemalang. Dan ini adalah cara membuatnya lotek Bu Casmi yang sudah terkenal di mana-mana. Mbak, se ini berapa, Mbak? Dalam? Se apa namanya? Porsi. Loteknya aja 5.000 karena malotong 7.000. Malotong 7.000 ya. Nah, isinya apa saja, Mbak? Sayurnya? Sayurnya kangkung, lenggok, ceper, kacang, pare, tauge. Ada rahasia khusus nggak, Mbak? Nggak ada. Sudah berapa lama? Ya, sudah tahun 2007 kok. Woi, pengalaman 2007 sampai sekarang, Bro. Ane masih di Jakarta, Bro. Ane masih di Jakarta. Ini ada kerupuknya. Terus ini apa, Mbah? Ini, Mbah. Sayur sop, sayur asem. Ada sayur sop. Sayur asem. Tapi sayur asem bikinnya hari ini, Mbah, bukan kemarin ya? Ini kok. Semua hari ini semua. Yang bukan sayur asem bikinnya kan kemarin jadinya asem, lodeh. Kolak pisang. Kolak juga ada. Lihat ini. Nah. Ada semua. Lagi dibikinin. Ini juraganya namanya Om Hermo. Om Hermo. Om Hermo yang menjadi penunggu Mangga 2. Mangga 2. Ini yang sudah jadi, Mbah, ya? Sudah jadi. Mantap. Ini pesanan saya. Oh iya, chef. Mantap. Cekelime ini kok. Oh, di. Iya. Chef, ini loteknya Bu Casmi. Bu Casmi. Lotek khas Pemalang, Lotek Posko Mangga 2 Jalan Ahmad Yani Selatan. 5.000 loteknya top, tambah 2.000 lontongnya. Ada kerupuk. Ya, kalau sampean pada mau nyari wartawan, itu di sini tempatnya. Posko Mangga 2. Oke, terima kasih. Ya.